seandainya catnya udah agak jelek, lu belinya sekali. Nanti gue ganti. Oh, ya ntar dicat ulang ya, Be ya. Be, ini mah keren banget, Be. Aku jangan suka gitu, aku gak sabar, Be, aku pengen buka langsung, Be. Hah? Pengen langsung buka gitu, Be, sekolah tarinya. Udah kalau gitu, sekarang kita ke toko. Kita belanja buat kostum-kostum yang bakal dipakai. Boleh, Be, tapi ini piro, Be? Apanya? Uang sewane. Astagfirullahaladzim, Pak Trina. Pake aja, jangan bicara soal harga sama Babe. Kayak orang mana aja lu. Yang penting kalau Babe sih pengennya lu apa urusan apa deket aja sama Babe begitu. Aku kan tadi wes bilang kalau Babe aku tuh enggak mau utang. Ya udah gini aja, aku pakai uang yang 8 juta yang aku pinjam sama Babe. Kan Babe belum ngasih sama aku juga, jadi nanti Babe potong aja ya. Astagfirullah, udah Trina, udah ini udah siap angkat belanja sono ya. Oh ya wes, ya wes. Yuk Be, kita pulang ya. Yuk. Yuk. Na na ni na na. Ni na no na no. Na no ni na no. Mama Din. Waalaikumsalam. Karmila, kagak ada hujan, kagak ada angin. Tahu-tahu dia genjlunge di sini. Iya, nontot di sini. Kenapa, Karmila? Bang Odin mau uang apa duit? Mau uang apa duit? Itu dia-dia juga! Dia-dia juga! Maaf, lupa. Mau uang apa duit? Ah, ini baru. Mau uang apa duit? Dia-dia juga lagi! Aduh-aduh! Mau uang apa mau hadiah? Mau uang! Tapi nyanyi dulu. Boleh, gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak ngapa-ngapa, enggak ngapa-ngapa. Mau lagu apa? Lagu dangdut, lagu pop, lagu jepongan, rock, jazz. Bang Oding bisa, lagu apa? Lagu dangdut. Lagu dangdut. Oke ya, dimulai dari hitungan ke 100 ya. Maksudnya ke 1. Kalau mau makan, baca bismillah. Cakep. Sesudah makan, alhamdulillah. Bener, cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karmila! Karmila! Come here! Aduh, aduh. Sorry, lupa nih. Makasih ya. Ini namanya selasih daun delima. Ditaruh di pun sugi. Dikasih, Oding terima kalau bisa tambahin lagi. Abang Oding bisa aja. Nggak ngapa-ngapa, nggak ngapa-ngapa. Ini namanya bagi-bagi duit. Waalaikumsalam. Karmila. Alhamdulillah. Ayo cepet, Trina. Coba, Be. Babe gimana sih jalannya ini gangnya kecil. Be, makasih ya. Wes belanjain aku banyak banget ini loh. Nih. Babe udah belanjain keperluan Katrina. Tapi Katrina mau kan? Loh, kenapa lu melongo? Mau apa, Be? Udah bikin aku takut. Udah pucet muka begit. Maksud Babe, ajarin Babe tari India. Oh, Babe ngomong ya kalau itu? Nah, gue belum ngomong, udah pucet duluan. Kalau itu sih, Babe gak bisa ngomong, tata aja. Bener nih? Ya. Yuk. Ya, Be. Si. Ujung busrak, itu warung rame amat ya. Waduh, Mas Boy. Gue jadi curiga kalau gini caranya nih. Halo ibu-ibu, apa kabar? Mau beli apa? Aduh, ya ampun, tukang warungnya ganteng banget. Makasih. Baik lagi, gak kayak Bang Oding, udah jelek, songong lagi. Ya, makasih, mau belanja apa? Gulanya ya. Saya mau beli mie, Bang. Iya, sebentar. Semua pasti, tunggu semua ya. Ya. Yuk, kita belanja. Gula, ini gula. Gula ya. Kita juga gula, Bang. Ya, gitu. Supaya warung dia kagak laku. Ini saya mau abang ganteng. Bayar lebih buat abang. Kagak ada orangnya nih. Lapar. Mas dah. Sikat aja dulu. Gak usah pikirin orang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Penyakit gak pernah sembuh ya. Gak pernah baik ya. Preman kampung.
nyolong makanan ringan kayak begini. Magrum ente bener-bener ya. Ini mah kagak berat, Bang. Ini mah makanan enteng. Jadi kalau diambil juga kagak ngapa-ngapa. Kagak ngapa-ngapa gimana? Orang yang punya kagak tahu. Ya, berarti ente nyolong. Nyolong tau enggak? Magrum ente bener-bener ya. Tapi kan saya menjaga keamanan ada di sini. Keamanan apaan? Dari tindakan kejahatan. Ente penjahatnya, tau enggak? Ente penjahatnya. Kalau ente masuk penjara, ini kampung aman. Magrum ente bener-bener ya. Jangan begitu jadi orang. Mulut suka nyumpain-nyumpain aja sih. Ane bukan nyumpain. Kelakuan ente enggak pernah baik, tau enggak? Terus ngedek-ngedek. Ajar juga. Bukan ngeledek, itu emang cara makannya. Ente kasih tahu ente ya. Kalau sampai ente kagak bayar nih makanan, awas ente ya. Mau. Astagfirullahaladzim. Magrum bener-bener ente ya. Awas ente. Awas kalau enggak bayar, awas ente. Hati-hati. Magrum ente. Bebe nyungsep. Banyak. Agak siapa sih? Dosa juga gue yang dosa. Kenapa jadi mesti dia yang repot? Gue juga yang makan, gue yang ngambil. Itu urusan gue. Haus juga gue aneh. Terus, Garot sekalian garot ini. Terusin abisin ini. Ayo. Ngapain gue makan kayu bakar? Kayu bakar tumbak jengkol. Aduk kelakuan belah gendut banget. Enak, comot sini. Comot sono. Ya kira ini warungmu? Hah? Jangan macem-macem dah. Ini warung-warung babe gua. Babe gua tahu sendiri kapan. Enggak dikata lagi orang gigit aja hancur. Iya, sorry. Gua enggak akan ngulangin lagi. Awas tuh ya. Sekali dua kali enggak apa-apa, selanjutnya enggak boleh. Iya. Sorry ya. Iya, enggak apa-apa. Udah gitu sama teman-teman sono. Kalau gitu gua balik ya. Iya. Maafin gua. Nih, tak kalau gua ada duit gua ganti. Iya. Makasih ya. Iya dong. Kita tidak boleh mencuri. Iya betul. Dosa hukumnya. Dosa besar. Isi ya. Iya. Terus aja. Itu apaan itu? Itu apaan? Main bungkus-bungkusin aja. Itu bukan mencuri. Itu bukan mencuri. Maling namanya. Nempel ada lagi. Gue jadi dipitnah terus nih. Nempel mah satu. Kalau tiga bukan nempel. Iya. Sore. Biarong. Iya, maaf. Ayo. Aduh. Nempel lagi. Maaf ya. Maaf. Nih, maaf. Kalau ambil nih. Hah. Ini serem. Ambil nih. Ya Nabi. Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf lupa. Nih, Risma bawain makanan buat Abang. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nyarap dulu ya. Iya. Yeah. Nih, kagak ada lauknya Risma. Masih di pasar. Sambal sama nasi doang. Masa lo Bang, emangnya Abang ngasih Risma duit berapa Bang? Udah bagus ayo sambelin tuh sama sambal terasi. Kalau kagak mau garam gitu. Shhh, asin. Gimana gak bawa terima kasih apa sama bini? Malu di jalan terak-terakan aja lo. Labang aja, jadi orang gak bersyukur. Allahu Akbar. Udah makan. Mana susah lagi dibukanya ini. Udah makan. Pak Ustadz, makannya ala kadarnya banget sih. Iya, yeah, Mon. Lu mau makan? Bareng yuk. Udah gini aja, Pak Ustadz. Pak Ustadz sama emak nih, mendingan ikut saya makan di warteg yuk. Udah saya yang bayar. Abang, ayo kita makan di warteg sama Raymond. Enak, gratis. Makan ayam goreng. Ayo, Bang. Mon, wah hebat lo. Niat lu mulia. Alhamdulillah, makasih gue diajak ya. Mau ditraktir di warteg. Tapi, Mon, kalau menurut gue lebih enak makan nasi pakai sambal, duitnya halal, daripada bermewah-mewahan di warteg, duitnya boleh. Belagu banget sih, belagu banget nolak rezeki, makan ayam enak. Mon, lu gak belajar agama lagi? Wah, Mak, saya mah udah khatam, tenang aja. Wah, hebat. Hebat udah khatam lu ya. Saking khatamnya lu gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sini, gua tes ya. Kagak, Pak Ustadz. Enggak. Saya mau makan di warteg aja ya. Ya, permisi Pak Ustadz ya, Ma. Catherine, lama-kelamaan pokoknya gua bongkar nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oh, jadi begini caranya bule kebon. Hah?
Bulus 2 juta dari Ane ente buat poya-poya belanja di tempatnya si kucing. Magrum ente ya. Emang itu duit yang 2 juta dari lu, Dit? Tom Adit pinjemin aku 2 juta, tapi ngutang toh. Dicatat kan di buku, Babe ngasih aku tuh 8 juta, nah. Gratis gak pakai bunga. Tuh, Ane gak percaya, eh, gak percaya mente. Nih, lu ngasihin 8 juta, buuuu, dari mana sebanyak itu? Wes, Bang Madit itu berisik banget sih. Bang Madit, aku tuh sama Bang Madit itu ngutang, nanti kalau misalnya udah jalan aku punya sanggar tak balik. Nah, Ane gak percaya mente, ngeretan ente, magrum. Masya Allah, iki kalau ngomong main asal nyablak, kayak. Catherine. Opo meneh? Eh, jadi marah-marah aku. Oding, Blagedut, ada perlu dengan you. Daddy, you langsung ke warung. Lu mau kemana? Mau kemana ada perlu? Come here. Mau kemana iki tuh? Bang Oding. Si Oding jangan-jangan demen sama calon maknya kali ini. Kok kita jadi kayak India sih? Opo sih ini ditarik-tarik aja? Paling-paling. Paling-paling apa? Hei, Nona Catherine. Ternyata Oding baru sadar selama ini yang Oding katakan selalu padanya. Bahwa kamu macam-macam sama dedinya Oding. Begitu kan kira-kira? Bang Oding, asal tahu aja. Agak tahu. Geser. Yang hidungnya makin lebar tiap hari disodok-sodok begitu. Ojo seuzon sama aku. Ini buat apa belanja segini banyaknya? Buat apaan? Buat apaan, Nona? Kalau bisa supermarketnya, no. Duang-duang beli. Kalau bisa, jangankan supermarketnya. Ya? Bang Odi juga tak beli nanti. Tapi sayangnya duitnya enggak ada. Iki aja boleh ngutang loh. Memang aku pakai duitnya Babe. Tapi kan aku tadi udah bilang, ngutang. Oding laporin ke Daddy bahwa selama ini Nona Catherine punya mama gadungan yang disewa. Cukup sekian. Jahat. Sorry. Rasain lo, rasain. Mamam tuh. Assalamualaikum. Aduh. Pelan-pelan, tadi kan besi. Dia lagi nih anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau hadiah atau uang? Basi lo, nawarin mulu. Nawarin tapi gua kagak boleh milih gimana ceritanya lo. Waduh, namanya dulu Rahman. Kok sekarang jadi Raymond? Heh, lu denger ya. Nama gua sekarang udah jadi Raymond. Rahman udah kagak kepake. Kagak bagus buat gua malak-malak orang. Nih, lu denger. Gua baru ngomong Raymond aja, mobil lewat. Tandanya gua calon-calon orang kaya, lu paham? Terus surat kelahirannya gimana? Surat kelahiran juga udah kagak ada. Akte kelahiran kagak ada. KTP gua kagak ada. Kartu keluarga apalagi. Orang gua hidup sebatang kara, gimana ceritanya gua punya akte kelahiran? Ya? Oke, jangan kebanyakan nanya. Lu anak kecil, lu urusin dulu sekolah yang pintar. Puas hidup lu. Hai. Woi, baca. Gila gua hajar, ngagetin orang tua aja. Ada apa sih, Ding lu? Ada apa sih? Ada Daddy sama Oding. Aduh. Maksudnya ngapa lu pengen cegat gua di jalanan? Ini namanya kecileng sih. Saya mengasih berita yang kagak enak sih. Berita apaan? Itu, Dad. Si E-Boy lagi promosi gede-gedean. Beli satu, gratis satu. Ini, Dad. Menjadi pertanyaan besar. Kurang ajar banget. Jangan sok belagu tuh bang dagang. Makanya kita gak boleh kalah siak, Dad. Kita harus seperti kayak si E-Boy. Maksudnya? Beli satu, dapat 10. Ya, gila lu. Bangkrut kita. Jadi mesti gimana? Oh, ini harus ditanganin ini. Jangan sampai dia terus menerus begini nih. Bangkrut kita lama-lama. Jangan sampai kita kalah saing dong. Nah, dia kan pendatang, gue bilang tadi. Kalau emang seral jubu, iya, iya. Kenapa tuh aku yang main berdua berantem-berantem gitu? Ket. Tuh, si E-Boy itu pendatang baru. Dagang bersaing wajar. Cakep. Tapi kalau harga satu beli satu, hadiahnya 10. Itu kan udah gak bener. Terus saing kan namanya. Aku tuh curiga, Be. Jangan-jangan barang yang dia bagiin gratisan itu
udah kada luar salon. Cakep dah. Ya kalau itu kira-kira begitu bagaimana kalau kagak? Makanya orang banyak di warung dia tuh. Be, wes be, tenang be. Biar Katrina samperin aja be. Aku ngomong sama dia be. Eh Bang Eboy, tolong kamu tuh berhenti jualan di sini gitu loh. Kalau enggak kita nanti tutup. Kagak keras ngomongnya begitu, mah dia nggak kaget, nggak takut. Oh ya wes be, aku pakai angkat tangan. Ini be. Bagus juga. Wah, ini. Be. Wah, wah. Ikin nanti ikut be. Bagus, bagus. Bagus. Aku maju be. Doain aku be. Sampai kaum. Bang Eboy, ganteng. Pokoknya Dad, bawa perahu, bawa meriam. Terus? Udah tahu? Meledung. Diam, diam. Ya, udah, yuk.